Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Jija di Jija Entertainment. Bete, hari ini Jija mau make upin mama tapi kayak enggak kelihatan gitu. Jija di sini terus sambil Q&A dari teman-teman Jija buat mama tentang Jija. Sekarang kita coba dulu mama buat opening dulu. Kece opening. Hi friends. Masa kayak belum makan orang habis makan sih? Aduh, masih lemes. Wes, asal dah kasih tetep baik. Nah, aku sambil make upin sambil Q&A, mama jawab Q&A-nya. Pertanyaan pertama dari @fanya_dnda, menurut mama, Jija itu anaknya gimana sih dan doa untuk kedepannya gimana? Anaknya baik, sopan, tapi galak dan cerewet. Tapi dia itu sangat tegas, apalagi kalau udah ada yang mencela sedikit apa sedikit nyakitin mamanya, pasti dia nggak terima. Untuk depannya mudah-mudahan lebih sukses, bisa mudah-mudahan lebih sukses, bisa menjadi anak yang gimana bisa ngomong begini, aduh. Aku berarti anak baik tuh, aku anak baik-baik deh. Aduh, ini rambut sampai kemana-mana, ya Allah. Bahan praktek, aduh jadi apa ini saya? Pastinya seperti ondel-ondel. Dan pertanyaan meanwhile. Itu udah jawab. Terus pertanyaan berikutnya dari Radinda Hernita. Menurut mama, suka duka ngurus anak kayak Jija itu gimana sih, ma? Sukanya banyak, karena dia sangat penyayang sama adik-adiknya. Dia membantu mamanya ngurusin adiknya dalam hal apapun. Bukannya kalau lagi ngambek ada ngeselin. Aduh ya Allah ya Rabbi ya Karim, sampaikan aku ya Allah. Saya baru terbaru. Sudah, tak perlu ditambah lagi ya Allah ya Rabbi. Aku makan, aku mau ngeliat hasilnya. Udah. Cukup ya Allah ya Rabbi ya Allah, cukup. Ya kan ini dari seorang Jija gitu loh yang suka make upin. Tapi yang bener make upinnya masalah ini mah bukan make upin. Nah, pertanyaan berikutnya aku sambil pakein apa blush on. Dari @alandra_kahyu. Pengennya punya menantu kayak gimana ciri-cirinya, buset. Aduh, menantu masih seperti sekolah. Apa ya? Masih jauh itu, biar kerja dulu, biar nyenengin mamanya dulu. Apalagi adiknya banyak. Pengennya nanti kalau punya menantu yang pasti soleh, seagama. Amin. Cukur kayak iman ya. Enggak perokok ya kan, Mak? Oh iya, jangan merokok. Nah, berdasarkan dia pengalaman dari bapaknya yang ngerokok, mudah-mudahan punya menantu jangan ngerokok. Menantu jangan ngerokok. Aduh. Yah, si bayiku nangis. Aku lagi jadiin ondel-ondel, si kecilku nangis. Iya, dia kayaknya mau pilek deh. Sini, enggak apa-apa, sini diajak aja. Pak Dede. Terus sekarang pakai eyeshadow. Terus lanjut pertanyaan keempat. Sini cantik ke sini. Sini sayang. Ini adiknya. Pertanyaan keempat dari Selma KPTR. Harapan mama untuk Jija buat kedepannya gimana? Itu kayaknya tadi udah dijawab ya, Ma. Ya, mudah-mudahan kedepannya tercapai cita-citanya. Amin. Mana sih? Sabar. Alis belum. Ya Allah. Jangan. Oh iya, kan lipstiknya itu aku suka pakai lipstik di ombre, jadi aku mau ngomong lipstik kalau pernah aku nggak bisa ngelihat mukanya.
Yang kelima, pertanyaan dari Adinda SPT underscore. Tanggapan mama gimana kalau misalkan Jijie punya pacar yang usianya beda 5 tahun? Oh, beda lebih banyak apa lebih sedikit? Kalau lebih banyak enggak apa-apa biar bisa. Oh, enggak. Tapi kalau lebih sedikit jangan dong. 5 tahun itu pacar lah. Udah. Dede lihat. Dede. Ngakak dong. Ya Allah, jangan dong. Terus apa lagi, guys? Jangan dong. Ya Allah, ini cantikku jadi apa nanti? Pakai eyeliner. Ayo, Mas A. Yang keempat. Jangan pakai kalender yang ada. Aku kecolong. Fathia Raihana. Dari underscore Fathia Raihana. Apa yang udah mama lakuin buat Jijie untuk bikin Jijie bahagia? Dari apa ya? Fathia. Banyak sih. Apa ya, apa ya yang banyak sekolahin aku, banyak sekolahin walaupun baru sampai di situ. Udah nanti aja lagi makannya, pakai bulu mata, berusaha menuruti apa yang dimauin oleh anakku tersayang. Ya, tersayang. Jangan dong nak, nyajak dong. Dia rese. Ada yang di kaca-kaca lagi dari underscore fanya lagi. Apa ya? Oh nih. Dari underscore fanya dulu pas ngidam Eka. Dulu pas hamil Eka ngidam apa? Ngidamnya dulu apa ya? Ngidamnya tuh gak kesampaian karena dulu kepengen makan melon dan kebetulan udah nyari kemana-mana gak dapat. Pantesan muka aku bulat. Jangan, jangan kasih lupa. Mana sih matanya? Kita kasih. Ini masa bulu mata kok di alis ya? Ya Allah ya Rabbi. Ini bulu mata, bukan bulu alis. Ya Allah. Nah, kayaknya pertanyaannya yang udah aku iniin gitu aku. Ini jidat, jidat, ini jidat. Aku enggak tahu. Dulu kayaknya gitu dulu deh. Udah ya. Udah ya, Mak. Adiknya. Ya, Mak. Muka baby enggak kelihatan. See you and goodbye. Alhasil ini.